Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusti Pratama di sini. Berbicara tentang uang tentu sangat kita butuhkan sekali pada zaman sekarang ini. Pada video kali ini kita akan membuat tata cara transfer uang melalui aplikasi Dana ini. Jadi aplikasi ini juga bisa mengirim uang sama halnya dengan aplikasi OVO ini. Caranya sangat gampang sekali. Tapi sebelum lanjut ke video tutorial, alangkah baiknya teman-teman semua klik dulu tombol like, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis, gak ada ruginya teman-teman semua untuk mengklik tombol subscribe. Oke, langsung saja ke video tutorialnya. Pertama-tama, teman-teman semua harus sudah mendownload aplikasi Dana ini. Download aplikasi Dana ini boleh didownload di link deskripsi yang sudah disediakan di kolom deskripsi di bawah video ini, atau boleh langsung di Play Store. Setelah di download, buka aplikasi Dana ini. Tapi saya sarankan untuk mendownload di link deskripsi karena ada kode referralnya. Jadi kita nanti sama-sama dapat keuntungan karena masukkan kode referral. Yang mendownload dapat keuntungan dan yang menyediakan referral dapat keuntungan. Jadi sama-sama untung, jadi nggak ada ruginya. Silakan download di link deskripsi. Setelah kita buka, beginilah tampilan dari aplikasi Dana. Di video kali ini kita akan mentransfer dana atau uang dari saldo Dana ini ke bank. Banknya banyak juga, bisa ke BRI, BRI Syariah, BNI, BNI Syariah, dan lain sebagainya. Hampir sama dengan OVO. Kita lihat di sini saldo Dana saya cuma Rp21.493. Jadi di Dana ini minimal transfer Rp50.000. Berbeda dengan OVO. OVO Rp10.000 bisa transfer. Jadi sama-sama memiliki kelemahan, kelebihan dan kelemahan. Tentunya sebelum kita transfer, kita harus isi ulang dulu. Caranya kita isi deposit, isi saldo, klik tambah isi saldo ini. Di sini saya akan mengisi saldo melalui BNI. Kita klik BNI, lalu salin kode. Setelah itu keluar. Ambil mobile banking BNI. Kita login ke akun BNI kita. Kalau teman-teman semua pakai BNI, kalau pakai BRI silahkan pilih bank BNI. Sudah terbuka portal BNI-nya masing-masing. Lalu klik transfer. Kita baca lagi petunjuk di sini. BNI cara transfernya, banking. Ambil virtual account billing. Kita pilih virtual account billing. Input baru. Kita tempel yang kita copy tadi. Lalu lanjut. Kita isikan berapa akan kita isi saldo Dana kita. Di sini saya akan mengisi saldo Dana saya segini. 900.000. Kita masukkan password BNI mobile kita masing-masing. Lalu klik lanjut. Admin 0. Saldo 900.000. Dan kita sekarang kita keluar dari mobile banking kita masing-masing. Lalu kita cek saldo Dana kita apakah sudah masuk atau belum.
dan saldo pun sudah masuk. Jadi total saldo saya sekarang Rp921.493. Jadi saldo sudah ada, tentunya kita sudah bisa transfer. Transfer minimal di Dana ini Rp50.000. Kita langsung saja kita klik kirim. Kirim. Lalu pilih kirim ke rekening bank. Saya mau mengirim dari Dana ini ke BRI Syariah. Kita buat BRI Syariah. BRI Syariah. Nomor akun. Saya lupa nomor rekening saya. Kita salin. Kita pastikan. Lalu namanya atas nama saya sendiri. Tambah bank baru. Lalu kita transfer berapa kita mau. Di sini saya akan mentransfer sebanyak ini saja, 470 ribu saja. 470 ribu. Yang 870 ribu kirim ke. Kalau kita mau ngasih pesan, buat pesan. Jadi kita mempunyai 10 gratis transfer. Hanya 10 kita gratis transfer, selebihnya nanti berbayar. Buat catatan, dari Dana. Oke. Kalau sudah oke. Lalu klik kirim Dana. BRI Syariah, biaya transfer gratis. Jadi di aplikasi Dana ini juga gratis transfer. Kita mempunyai 10 kali transfer gratis. Dari Dana. Bang, kirim ke Yosudi pertama ya. Pastikan rekeningnya rekening kita, atau pastikan nomor rekeningnya yang kita tuju pas namanya. Hati-hati nanti salah kirim masuk ke rekening orang lain. Sudah pasti, sudah oke. Lalu klik konfirmasi. Di sini untuk kehati-hatian Dana itu tingkat keamanannya juga tinggi. Masukkan PIN kita. PIN. Dan pembayaran berhasil. Transfer BRI Syariah atas nama Yusti Pratama sebanyak Rp470.000 tanggal 2 Juni jam 10 berhasil. Tutup. Dan saldo kita pun tinggal Rp51.000. Jadi berhasil ya teman-teman semuanya, dan sangat gampang sekali. Semoga teman-teman semua juga bisa mempraktikkannya. Jadi nanti kita kalau kita kirim atau transfer uang ke beda bank, nggak perlu lagi bayar, alias gratis. Dan seandainya nanti bayar, nggak terlalu mahal di sini. Palingan paling mahal itu 3.000. Biasanya kalau di bank, antar bank, beda bank, ada 6.500. Jadi lebih hemat kayak aplikasi Dana ini. Jadi teman-teman semuanya, di sini ada pemberitahuan berhasil mengirim 870 ribu ke Yosudi Pratama.
Jadi berhasil. Oke, demikianlah video tutorial kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya ingatkan, kliklah tombol subscribe karena subscribe itu gratis, dan aktifkan tombol loncengnya. Nggak ada ruginya teman-teman semua untuk mengklik tombol subscribe. Banyak maaf kalau ada saya salah-salah dalam tutorial ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.